Hai guys, selamat petang. Ini petang nanti mau buat kue bengkuang. Coba kamu lihat kamu semua macam mana nanti buat kue bengkuang. Oke. Pertama kita simpan garam. Ini dalam mangkok. Ini yang garam satu sudok setengah. Ajinomoto setengah sudok. Dan ini lada putih kita agak-agak lah. Lada putih. Dan kita masukkan air. Kira sampai sini tadi lah, tidak berapa nih. Oke, kita gaul dia. Gaul dia seperti ini. Dan ini tepung adabi. Tepung adabi. Tepung goreng pisang. Adabi. Sorry guys, terbalik ya. Kita simpan sini. Tidak tahu apa nama itu. Agak-agak aja. Dan ini tepung gandum. Tepung gandum guys. Nanti tidak suka punya kue. Kita punya bakan ini. Saya agak-agak. Tengok dia punya itulah apa nama dia punya pekat. Kalau cair tambah lagi sikit tepung dan kita gaul dia. Ini gaya. Masih cair kita simpan lagi tepung. Sikit demi sikit. Ini yang guys. Minum maaf, nanti tidak berapa pandai cakap. Kita tambah dia sampai dia pekat. Nah, begini dia. Begini dia guys. Nah, kita buat dia macam ni. Begini pekat dia guys. Begini dia. Sampai tepung dia hancur. Okay. Pekat seperti ini. Tengok ni. Macam ni dia. Macam ni. Sudah itu, kita mulai goreng dia. Ini yang kita taruh di dalam nanti. Ini bengkuang. Bengkuang sudah anti parut. Campur itu garam sikit dan ajinomoto di sini. Ada gula sikit. Kita mulai goreng dia. Dan kita ambil ini. Buka dia di sini. Simpan dia di sini. Kita tambah minyak ya, sedikit. Ini banyak minyak ya.
Ini dia ya. Nah, minyak sudah panas. Minyak sudah panas. Nah, begini cara kita buat ya. Begini cara kita buat ya guys. Ini kuih bangkuang. Kita simpan bangkuang tadi, masukkan tepung sekali lagi ke atasnya. Ini juga begini deh guys. Ini dia, hati-hati ya, takut kena minyak panas, bahaya ini kue. Nah, ini yang sudah masak. Dan acuan ini kita harus simpan di sini lagi supaya ada sentiasa panas. Ini dia guys. Nanti pun belajar buat ini. Ini yang tadi tuh, yang belum masak. Nah, kita tunggu dia kuning-kuning. Oke. Begini dia guys. Kita sentiasa buat ini acuan panas. Oke. Dan saya simpan ini lagi ke dalam ini. Tepung dia tadi. Dan simpan bangkuang nih ke dalam nih. Bangkuang yang sudah digoreng tadi. Dan kita masukkan tepung kembali. Second round ya guys. Ini cara buat bangkuang. Dan kita tunggu dia masak sampai dia kuning-kuning. Baru sedap makan, ada ragup dia. Oke, nanti kita jumpa. Nah, ini satu sudah masak guys. Dan kita letak dia di sini. Letak dia di sini. Nah, coba kita tengok. Dia sudah masak kan. Rengup dia. Ini bengkuang, kue bengkuang. Begini dia guys. Ini dia sudah masak guys. Ini satu lagi, coba tengok. Ada bunyi dia, rangup. Ini dia, ini bangkuang yang di dalam ini tadi. Ini dia. Tepung di bawah, bangkuang di tengah, dan tepung di atas. Sedap nih makan dengan itu teh petang-petang. Oke, coba. Kue bengkuang dari Anti pada petang ini. Ini saja dari saya. Terima kasih. Bye. Ini anak saya. Sebagai juri saya buat kue ini petang lah. Nah, apa komennya? Okay guys, saya mau coba kue yang mak saya buat. Okay. Sedap. Terima kasih. Rugi kalau tidak coba.
Oke, yang di rumah sana bolehlah ikut resepi mak saya bagaimana mau buat kue bangkuang. Oke. Bye.